Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek Indonesia. Kali ini di video ini akan saya tampilkan bagaimana tata cara membersihkan bercak-bercak hitam atau coklat yang biasanya menempel di daun dan batang anggrek. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Let's go. Para pecinta anggrek, ini dia masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh kawan-kawan yang memiliki anggrek. Biasanya di bawah daunnya itu ada bercak-bercak hitam. Nah, biasanya di sini disebabkan oleh kotoran-kotoran serangga yang biasa menempel. Nanti ini kalau tidak segera dibersihkan, dia akan memakan serat-serat yang ada di daun dan di batang, pada akhirnya bisa menjadi busuk. Nah, sebelum terlambat, mari untuk kali ini akan saya praktekkan bagaimana cara membersihkannya biar kelihatan hijau dan segar lagi. Kita mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk membersihkan. Yang pertama yaitu pembersih piring. Sunlight, kita bisa menggunakan sunlight karena bahannya licin dan bisa membersihkan bercak-bercak yang ada di piring. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membersihkan bercak-bercak yang ada di batang ataupun daun anggrek. Bagaimana cara membersihkannya? Itu dengan sikat gigi.